Islam. Fatwa adalah tafsiran masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia MUI adalah salah satu lembaga yang memberikan fatwa. Fatwa sekaligus melengkapi peran MUI sebagai penerus tugas-tugas Nabi dan menegakkan kebenaran. Fatwa inilah yang dipercaya dapat menjawab persoalan umat yang membutuhkan penafsiran berdasarkan kajian yang komprehensif. Dirumuskan dan ditetapkan oleh satu komisi atau dua komisi, ya, dan ditandatangani oleh ketua komisi fatwa. Karena kepemimpinan dalam pandangan Islam itu bukan semata-mata berkaitan dengan masalah urusan dunia, urusan ekonomi, urusan kehidupan, tapi juga urusan ibadah, urusan akidah, urusan syariah, urusan. Itulah sebabnya langkah kepolisian yang memintakan fatwa MUI dinilai sebagai langkah tepat. Fatwa itu untuk mempertegas apakah pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait surat Al-Maidah 51 masuk kategori penistaan agama. Apa yang dikatakan oleh si terlapor itu nanti akan kita pertanyakan kembali kepada ahli, ya. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta tadi dapat dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. MUI sudah memberikan fatwanya. Lantas apakah polisi akan konsisten dengan sikapnya terkait kasus Ahok? Atau justru mengabaikan fatwa yang justru akan mencederai kredibilitas MUI sebagai lembaga penegak kebenaran berdasarkan perintah kitab suci dan sunnah Nabi? Mari kita tunggu bersama. Tim Liputan MNC Media melaporkan.